Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasahbihi wasallam. Pelajaran apa yang telah kita ambil pada pembahasan yang lalu? Naam. Sifat al-wudu wa at-tayammum wa al-iqtisal. Naam. Sawa an kan min al-janabah aw al-jum'ah mathalan. Naam. Jadi yang telah kita ambil pada pelajaran yang sebelumnya yaitu sifat wudu, sifat mandi besar, dan juga kita sudah belajar juga tentang sifat tayamum. Yabqa ma'ana izalat an-najasa. Yang tersisa dari kita yaitu menghilangkan najis. Izalat an-najasa takun 'ala thalathati adrub aw thalathati awjuh. Naam. Menghilangkan najis itu ditinjau dari tiga sisi. Najasah mughalladhah, najis yang mughalladhah yang besar. Wa najasah mukhaffafah, najis yang ringan. Wa najasah mutawassithah, dan najis yang sedang. Mughalladhah mukhaffafah mutawassithah, najis mughalladhah yang ringan dan yang sedang. Fa najasah mughalladhah najasah al-kalb idza walagha fil ina, lannu la yashrab illa ba'da ikhraj lisanihi fil ina. Naam. Adapun najis mughalladhah yaitu najisnya anjing yang menjilat di bejana. Fa madza nasna' fi najasa al mughalladhah? Apa yang harus kita lakukan pada najis yang mughalladhah atau yang takub jami'al ma? Yaitu apakah kita hanya menyiramkan air? ويغسل الإناء سبع مرات yaitu dia mencuci bejana tersebut 7 kali. أولاهن بالتراب, dan yang pertama dicampur dengan tanah. مرة أخرى النجاسة المغلظة نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء. Najis yang mughalladhah yang besar yaitu apabila anjing menjilat di atas bejana. لابد من غسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب, maka tidak boleh tidak harus mencuci bejana tersebut 7 kali dan pertama kali dicampur dengan tanah. يعني مره بالتراب وست مرات بالماء, yaitu 1 kali dicampur dengan tanah dan 6 kalinya dengan air. هذا النجاسة المغلظة, ini adalah najis yang besar. الثاني نجاسة مخففة, yang kedua adalah najis yang ringan. نجاسة yaitu najis الغلام الذي لم يأكل الطعام, yaitu najis anak kecil yang belum memakan makanan. والمذي, kemudian madhi. والودي, wadi. لا, والمني والمذي, mani dan madhi. إذن النجاسة المخففة ثلاثة أشياء, najis yang ringan itu ada tiga macam. الغلام الذي لم يأكل الطعام, anak kecil yang belum memakan makanan. والمذي, madhi. والمني, dan mani. إذا كان رطب, jikalau mani itu basah. مع أن المني طاهر, dan walaupun asalnya mani itu suci. النجاسة المخففة, najis yang ringan. ماذا نصنع فيها؟ apa yang kita lakukan pada najis yang ringan ini? يجزئ فيها النضح أي رش الماء فقط بلا عصر. Yaitu pada najis yang ringan ini cukup bagi kita untuk memercikan air di atasnya tanpa diperas. يعني الآن عندنا المغلظة سبع مرات أولهن بالتراب. Yaitu kita telah bahas tadi mughalladhah, yaitu kita cuci 7 kali dan pertama kali dengan tanah. والنجاسة المخففة رش ماء فقط. Adapun najis yang ringan tadi cukup dipercikan dengan air. بدون عصر, tanpa diperas. والمتوسطة, adapun yang sedang. رش الماء, yaitu menyiramkan air kemudian diperas. من يعيد لي هذه الأقسام الثلاثة؟ siapa yang bisa mengulanginya? نعم. النجاسة المغلظة. هي نجاسة. Itu najis yang apabila anjing menjilat air dan
cara membersihkannya dengan menumpahkan air tersebut, terus mencuci pertama dengan tanah dan 6 kali dengan air. Itu yang najasat al-kalb idza walagha fil ina' yughsal 7 marrat ulahunna bit-turab. Jadi najis yang pertama mughalladhah, yaitu najis apabila anjing menjilat di atas bejana dan cara mencucikannya dicuci dengan an-najasa al-mukhaffafa. Mukhaffafa itu dengan cara فيها رش ماء فقط بدون عصر. Adapun najis yang ringan yaitu cuma memercikan air tanpa diperas. والنجاسه المتوسطه adapun najis yang sedang رش الماء مع العصر. Dipercikan air kemudian diperas. أخذنا المغلظة وأخذنا أن المخففة ثلاث أشياء ما عدا هذه المغلظة والمخففة متوسطة كل نجاسة فهي متوسطة إلا الأشياء هذه الأربعة واحدة مغلظة وثلاثة مخففة. Jadi kita sudah ambil najis yang mughalladhah itu satu, kemudian najis yang mukhaffafah yang ringan itu tadi kita sudah sebutkan tiga. Selain yang empat ini maka semuanya najis yang sedang. فالمخففة قلنا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. Adapun yang ringan tadi, najis yang ringan kita sudah menyebutkan, yaitu kencingnya anak kecil yang belum memakan makanan. Baul kencing al-ghulam al-dhakar anak kecil yang laki-laki. Alladhi lam ya'kul at-ta'am ya'ni yashrab min halib al-um, yaitu yang tidak memakan makanan dan dia hanya meminum susu dari ibunya. Ya'ni dun al-fitam. دون السنتين يرضع من حليب الأم. يأتي سبلهم دواتهن. فامرأة تحمل صبي لها ذكر ويرضع من حليب الأم ثم بال على ثوبها ماذا تصنع؟ Seorang perempuan, seorang ibu menggendong anaknya dan anak ini menyusu kepada ibunya dan tiba-tiba anak tersebut kencing. Apa yang kita lakukan? Faqat 'ala ats-tsaub. Yaitu kita membersihkan air saja di atas pakaian tersebut. Li'anna hadhihi najasa mukhaffafa. Karena ini apa? Karena najis ini najis yang ringan. Ats-tsani, adapun yang kedua, al-madhi. Madhi. Al-madhi sha'il la launa lah, mithl al-ma'. Adapun madhi ini yaitu cairan yang bening itu seperti air. يخرج عند التفكير أو عند الشهوة. Dan keluar ketika berpikir yang bukan-bukan atau karena syahwat. هل هو نجس؟ Apakah dia najis؟ نعم. Iya najis. ناقض للوضوء؟ Apakah membatalkan wudu؟ نعم لأنه خارج من السبيلين. Iya membatalkan wudu karena keluar dari dua jalan. ماذا نصنع في هذا المذي إذا جاءت منه مثلاً نقطع على الثوب أو على السروال. Apa yang harus kita lakukan dengan madzi tersebut kalau terdapat misalnya pada celana dalam misalnya? إيش تصنع؟ ترش الماء على هذه النقطة وهكذا فقط. Yaitu cukup membersihkan air di atasnya tanpa diperas. مفهوم؟ Paham ya? طيب مرة أخرى. المذي مذي سائل yang فيه لزوجة قليل. Nah, dia keluar sedikit. La launa lah mithla al-ma. Dan dia tidak mempunyai warna, yaitu seperti air. Yakhruj 'inda at-tafkir. Keluar ketika berpikiran yang bukan-bukan. Idza kharaj min adh-dhakar, naqid al-wudu. Kalau keluar dari na'am naqid al-wudu, lannahu kharij min as-sabilain. Ini membatalkan wudu. Na'am najis. Dan dia adalah najis. إذا وقع منه شيء على الثوب ماذا نصنع؟ نرش الماء فقط. Jika lo madi tersebut jatuh pada pakaian, tinggal dipercikan saja air. لكن حتى انقطع هذا المذي ماذا تصنع؟ تغسل الذكر والخصيتين. Kemudian kalau madi ini sudah terhenti, apa yang kita lakukan yaitu harus mencuci kemaluan dengan air. الثالث المني. Kemudian yang ketiga adalah mani. المني طاهر. Mani asalnya itu suci. لكن إذا وقع على الثوب. Akan tetapi kalau terdapat pada pakaian. وصليت فيه. Dan solat dengan pakaian tersebut. فالصلاة صحيحة لأنه ليس بنجس. Solat itu sah akan karena apa? Karena bukan najis.
Lakin min as-sunnah, akan tetapi termasuk sunnah, annahu idza kan ratb lam yajif, yaitu kalau dia basah belum kering, an yunzah bil ma rash ma faqat, yaitu dia membersihkan air di atasnya, wa idza kan jaf, dan kalaupun kering, yuhatta kadha, dia menggosoknya. Na'am. Wa in shalla fi la ashkal, dan kalau dia salat seperti itu tidak apa-apa. Taib. Baul al-adami, kemudian air kencing Bani Adam. Idza ja'at nuqta min al-baul 'ala thawbi huna, nuqta min al-baul. Madha asna'? Arush al-ma' ma'a al-'asr. Na'am. Jika datang, jika terdapat pada pakaian misalnya kencing air seni Bani Adam, maka itu apa, dibersihkan air kemudian diperas. Karena wala yadhur law baqiya al-lawn aw ar-rih, dan tidak memudaratkannya walaupun tetap tersisa warna dan bau. Al-baul, baul al-adami, yaitu air seni Bani Adam. Al-gha'id, atau tinja. Al-haid, dam al-haid, atau darah haid. An-nifas, nifas. Hadha kullu mutawassit, semuanya ini adalah najis yang mutawassit, yang sedang. Rash al-ma' ma'a al-'asr, yaitu dipercikan air di atasnya kemudian diperas. Mafhum? Man yu'id li? Siapa yang bisa mengulanginya? Idzan ghair mafhum. Ya, siapa yang bisa mengulanginya? Naam. Ta'rif? Awqaf. Al-awwal najasa mughalladha. Naam. Yang pertama najis yang keras atau yang besar. Wa hiya najasat, dan itu adalah najis. Najis ketika anjing menetek ke bejana. Al-kalb idza walagha fil ina, yaitu jikalau anjing menjilat di atas bejana. Taib al-khinzir mughalladha mukhaffaf mutawassita. Hal dzakarna al-khinzir fil mughalladha aw mukhaffafa? La, fa huwa متوسطة. نعم. Ya, kalau misalnya babi itu menjilat di bejana, apakah najisnya babi tersebut itu mughalladhah atau ringan atau sedang? Dia adalah sedang. نعم. طيب. Baul al-himar, air kencingnya keledai. مغلظه او مخففه او متوسطه. Apakah itu yang najis yang keras, yang sedang atau yang ringan? Yang sedang. Yaqul al-mutawassit. Mutawassita. Baul al-baqar, air kencingnya sapi. Yang ringan. Yaqul. Yaqul mukhaffafin. Ma dzakarna fil mukhaffaf ya rajul. احنا قلنا المخفف ثلاثة اشياء: الغلام والمذي والمني مع انه طاهر. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa yang ringan itu tiga, yaitu kencingnya anak kecil yang belum makan makanan, kemudian mani dan madhi. فما حكم بول البقر اذا سقط على الثوب؟ Apa hukumnya kencing sapi kalau jatuh di atas pakaian? Apakah yang keras, najis yang keras, sedang atau yang ringan? Naam. Naam, laysa binajis. Itu bukan najis. Li'anna baul wa rawth ma yu'kal lahmu tahir. Karena kencing dan tinja yang dimakan dari hewan yang dimakan dagingnya itu tidak najis. Mafhum? Baik. Man i'id li sifat al-wudu? Siapa yang bisa mengulang sifat wudu? Hal baqiya ma tawadda. Selainnya tidak berwudu kata syekhnya. Baqiya ma tawadda. Tawadu syekh istahwini. Malu syekh. La, wa ma yaslah hal. Nisa al-ansar لم يمنعهن الحياء أن يسألن في الدين.
Kata Syekhnya, perempuan orang-orang Ansor tidak membuat mereka malu untuk bertanya tentang perkara agama mereka. Naam. Fa hadha fi hadha al-mawdi' madhmum. Malu dalam keadaan seperti ini, ini dicela. Tercela. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian istihaqqat hadhihi al-umma an takun khayra al-umam bimadha? Bil-amru bil-ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wal iman billah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membacanya bahwa kita ini adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan. Yaitu syaratnya apa? Kita menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. طيب يبقى معنا ما يتعلق بصلاة الجنائز الصلاة على الجنائز على الأموات نعم dan yang tersisa dari kita yaitu salat jenazah تكبر تكبيرة الإحرام yaitu kita bertakbir takbir takbيرة الإحرام هذا ما يصلي على الجنائز يكتبه نادر اسمه بابا أمر واضح هذا Jangan dulu menulis. Tukabbir hadhihi at-takbira takbiratul ihram. Yaitu pertama bertakbir takbiratul ihram. Thumma ba'da hadhihi at-takbira. Kemudian setelah takbir ini taqra al-Fatiha, tasta'idhu wa tubasmilu taqra al-Fatiha. La du'a istiftah huna fil shalah al-janaiz. Kemudian setelah takbir ini kita beristiazah, baca bismillah, membaca surat al-Fatihah. Wa yashih an tazid bi qira'ati surah. Dan sah kalau kita menambahnya dengan surat yang lain. Thumma tukabbir. Kemudian bertakbir yang kedua. Wa tusalli shalal ibrahimiyah 'ala an-nabi 'alaihi shalatu wassalam. Yaitu kita berselawat selawat ibrahimiyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma tukabbir at-takbirah ats-tsalitsah. Kemudian bertakbir pada takbir yang ketiga. Wa tad'u lil mayyit. Dan mendoakan yang meninggal. والأولى أن تدعو بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام. Dan yang lebih utama yaitu kita memakai doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم تكبر التكبيرة الرابعة. Kemudian bertakbir untuk yang keempat kalinya. ثم تسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين. Kemudian salam satu kali atau bisa juga dilakukan dua kali. ويصح أن تزيد على خمس تكبيرات atau 7 takbirat atau 9 takbirat dan sah untuk ditambah takbir tersebut 5 kali, 7 kali atau 9 kali. Lakin la yumkin an tatruk takbira min at-takbirat al-arba'. Al-ula qulna hiya takbirat al-ihram, thumma takbirat as-salah al-ibrahimiyyah, thumma takbirat ad-du'a, thumma at-takbir, thumma at-taslim. Law tatruk takbira min hadhihi at-takbirat al-arba', fas-salah batilah. Dan kita tidak diperbolehkan untuk meninggalkan takbir yang empat yang telah kita sebutkan tadi, yaitu takbir takbiratul ihram, kemudian membaca al-fatihah, kemudian takbir yang kedua membaca salawat ibrahimiyah, kemudian yang ketiga takbir untuk berdoa, dan yang terakhir adalah takbir untuk salam. Ini tidak boleh ditinggalkan. Amma ma yata'allaq bi tajhiz al-mayyit wa takfini wa shalah 'alayh, as-shalah dzakarna. أما التكفين والتجهيز هذا وغسل الميت كذلك هذا يحتاج إلى درس عملي فلعلكم إما تطالعوا هذا من شروحات أحد المشايخ أو إن شاء الله تعالى يكون فرصة أخرى نقوم بدرس عملي نعم. Adapun persiapan-persiapan yang lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan mayit yaitu seperti mengkafani kemudian misalati kita sudah sebutkan tadi kemudian menguburkannya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penyelenggaraan mayit ini membutuhkan praktek dan mudah-mudahan kita bisa bertemu pada pertemuan yang akan datang dan kata Syekh hal ini bisa kalian lihat dari penjelasan-penjelasan para masyekh dan sekarang mungkin sudah ada penyelenggara mayit yang bisa kita saksikan dalam CD dan lain sebagainya.